Lu sepak error di mana pun berada, kembali lagi di Mancing Kiri Ore ya. Di sini saya cuma mau review curan saya yang patah kemarin, kan sudah saya custom. Nah, ini hasil customnya by Adi Blackrod. Di sini saya menyebutnya curan bukan Kingdom Photonica lagi. Jadi Kingdom Vespida. Kenapa Kingdom Vespida? Karena topnya itu pakai top Rapala Vespida. Karena di saya ada itu spinning dan saya sekarang sudah nyaman pakai juran BC. Oleh karena itu, daripada nggak kepake nganggur, kebetulan topnya masuk sedikit, tinggal ngamplas bagian sininya. Bagian sini tinggal ngamplas. Jadi dikurangin dikit masuk. Setelah konsultasi juga itu sama yang memperbaikinya Bang Adi, jadi saya putuskan untuk pakai topnya. Tadinya semuanya mau saya pakai dari blank Rapala Vespida semuanya, cuman kayaknya milih yang low cost lah intinya lah, jadi yang budgetnya sedikit saya putuskan pakai topnya dulu. Nah, untuk bagian batnya ini nggak saya review lagi ya, karena ini masih sama, semuanya masih sama, nggak ada yang dirubah sama sekali. Ring guide juga masih pakai facelet, pokoknya nggak ada dirubah, cuman bagian ini aja nih diamplas sedikit agar topnya Vespida masuk sampai sini. Nah, sekarang saya mau bahas topnya aja nih. Nah, di sini saya pakai top Rapala Vespida 24 lip ya. Dan di sini untuk jumlah ring guide saya tambahin. Jadi totalnya sekarang jadi 9 ring guide. Tadinya itu bawaannya itu cuman 8. Dan total panjang dari jurannya itu tadinya 180 cm, sekarang menjadi 185 cm. Nah, untuk komponen ring guide-nya ini sebagian pakai Fuji facelet-nya punya Kingdom Photonica. Sebagian lagi ada 2 biji kalau nggak salah ini. Ujung top sama yang nomor 4. Nah, ini pakai Alconet. Dan sisanya ini semua pakai facelet. Yang kaki 2 pun pakai facelet. Sebenarnya sih saya pengennya tadinya untuk yang 3 ini sebenarnya masih bisa pakai yang Alconet, sebenarnya ukurannya masih masuk. Cuman ya udah dipasang, udah menurut saya juga udah bagus banget ini hasilnya. Jadi saya mungkin buat cadangan aja lah untuk yang Alconetnya. Nah, di sini blanknya ini cat asli Rapalanya saya hilangkan semua. Jadi ini warna dasar blank. Hanya di clear doang. Jadi warnanya abu-abu. Dan di sini ternyata motifnya motif ulir, jadi bagus. Nanti saya kasih beberapa fotonya. Kalau mungkin dari video nggak begitu kelihatan banget karena ya warnanya seperti ini abu-abu. Ini pun clearnya clear tipis karena hanya untuk memunculkan motif ulirnya aja. Cocok banget sama joran bawaannya yang buat tuh yang bawah. Nah, ini actionnya face taper ya dari Rapala Vespidanya. Face taper. Nah, ini yang ujungnya udah ganti Alconet. Nah, ini ada juga beberapa ring guide-nya sisanya dari Rapala Vespidanya. Ini buat spinning-nya. Nah, dan ada beberapa juga itu yang Alconet masih bisa buat cadangan. Ada 2 biji. Ada 3 biji ini malah. 3 biji. Tapi untuk posisi yang nomor 2, 3, dan 4 mungkin. Soalnya kecil-kecil. Nah, ini mungkin nganggur buat cadangan ntar kalau pengen ganti ring guide spinning. Ini Alconet soalnya lumayan. Lumayan bagus. Nah, kembali blanknya ya. Nah, nanti untuk motifnya ulirnya ini mungkin kurang jelas, tapi saya kasih beberapa sampel foto lah nanti di video. Ini di sini ring guide-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini di ujung aja 8 biji. Jadi untuk akurasi ya. Agar PE juga nggak gesek sama blank. Nah, jadinya seperti ini. Cakep banget menurut saya. Lebih cakep dari aslinya. Karena aslinya itu dia emang sama-sama doff juga ujungnya, cuman ujungnya itu solid.
emang sensitif solid itu, cuman menurut saya untuk apa namanya lifting power kurang. Jadi kalau kita nggak bisa mengatur tension line, dia sering mocel ikan. Panjang hampir sama lah, beda 5 cm doang. Yang awalnya 180 jadi 185 cm. Tapi di sini kita tambahin ring guide satu lagi. Ya, jadi 9 biji, 9 piece. Nah, untuk ring guide mungkin rada belang ya, karena faceless itu kan karakternya sedikit kebiru-biruan, abu-abu kebiru-biruan. Nah, untuk alkoholnya kan hitam. Nah, tapi nggak begitu kelihatan lah, karena alkoholnya cuma pakai 2 biji dan itu juga yang kecil-kecil ring guide-nya tuh. Jadi nggak, agak samar-samar lah, nggak begitu kelihatan. Overall mantep banget bener, dan enteng banget. Soalnya kan kemarin itu ujungnya solid itu 3 ruas yang aslinya. Ini udah full hollow, hollow tapi punya Rapala Vespida. Oleh karena itu saya menyebutnya bukan Kingdom Photonica, tapi Kingdom Vespida. Joran ratusan ribu, serasa joran jutaan. Hehe. Tambah keren, menurut saya tambah keren. Mudah-mudahan actionnya tambah bagus, dipakai tambah nyaman. Selanjutnya tinggal besok kalau pas libur kita amisin lagi. Mantap, enak banget ini. Oke. Oke, sekian dulu dari saya. Ini hanya review aja ya, karena kemarin joran saya patah. Bisa jadi apa namanya, teman-teman yang mungkin jorannya sama dan patah, mungkin bisa jadi apa namanya, masukan aja buat teman-teman. Misalkan patah, ada blank-blank yang nganggur, bisa dipakai juga kalau misalkan masuk seperti saya ini. Kebetulan ini adanya dari Rapala Vespida ya, karena spinning saya udah nggak pakai spinning, jadi saya pakai. Oke. Jadi tambah mantul. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Salam satu hobi.